Jalan-jalanku di Bali. Wisata yang saya kunjungi pertama adalah hutan alam. Di Tanah Lot ada satu pura yang sangat unik yang berada di pinggir pantai. Pura tersebut dapat mengeluarkan air tawar pada salah satu mata airnya. Setelah dari Tanah Lot, saya menuju lokal restoran untuk makan siang. Setelah makan siang, perjalanan wisata dilanjutkan ke Danau Bedugul yang berada di dataran tinggi Bali Selatan. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan untuk melihat tari kecak atau tarian khas Bali. Hari berikutnya, perjalanan wisata dilanjutkan ke Pantai Pandawa. Di Pantai Pandawa, saya dan teman saya memberanikan diri untuk berfoto bersama turis. Lalu perjalanan dilanjutkan ke objek wisata Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bali Selatan. Pemandangan yang ada di sana sangatlah indah. Cocok untuk Anda yang suka berfoto dan berselfie. Pantai Jimbaran, Niko 55 menyantap hidangan makan malam dan melanjutkan dengan malam keakraban. Pada hari terakhir di Bali, Niko 55 mengunjungi Gereja Palasari yang ada di Bali Barat. Angkatan Miko 55 berfoto bersama di depan Gereja Palasari yang berarsitektur unik dan menarik. Perjalanan pulang menuju Solo pada sore hari dengan disuguhi oleh sunset yang sangat indah di Pulau Dewata.